Itu jempawa lain. Lucu. Dinding. Duh. Wah, apa cil? Dan padaku cil. Larang cil. Padaku larang cil. Halo lur, piye kabar? Semoga kalian sehat selalu. Iki ya, kita menuju ke Pacet lur. Kalian tahu Pacet enggak? Pacet itu daerah Mojokerto yang sering dipakai anak muda buat pacaran. Wah, iya. Di sana itu jalurnya agak menakutkan ya, karena sering terjadi remblong dan mengakibatkan orang ya kayak gitulah, kalian bisa bayangin sendiri akibat remblong. Nah, ini rencana kita balik ke sana, padahal hari ini itu hari satu suro loh, hari dimana yang sangat sakral itu. Kalau biasanya orang itu, orang Jawa itu nggak boleh keluar, tapi kita itu malah keluar karena nggak tahu kalau hari itu satu suro. Ya wes, bismillah ya, langsung aja kita gas, semoga nggak ada apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Karena map ini aku bikin sendiri, kalau pas tembus itu senangnya bukan main lur. Ini sambil ngelop-ngelop bareng dua win ini lur. Hei, cok mata deh Billy. Keren dong mata. Yo Rene, untuk kayak sebenarnya jalurku iki enggak ke sini lur. Cuman kita ini emang niat mencari jalur baru ya toh. Yang penting arahnya kita sama. Cuman ini kita nyari jalur terdekat gitu loh lur. Menghindari jalan raya. Masuk lur. Duh, kampung ini. Awas ya. Suara kulian. Yo kuwi kandang. Gara-gara sok-sokan nyari jalur sendiri nyasar ke kandang orang, lur. Amit. Pendene Pak Bus foto sampai YouTuber. Duh, ero ae rek. Nggih, matur suwun. Pendene dilu. Foto sapa? Kula. Ya kan fotone kanca kula niku, Mon. Mas. Mas, Mas Grandong namanya ini. Bolau, bolau. Pe, ngowar jenengan. Situ mawon. Situ mawon. Nggih, wes, sami-sami. Acara nopo nih, Mas? Satu Syawal. Oh, satu Syawal. Loh, kok ngarep? Kaget aku. Mas pian nawon. Nggih. Sanes. Nanti ku masih cil niku. Tiga ya. Wes. Oke. Oke, sami-sami. Pak.
Ternyata kita itu melewati jalur yang kemarin pas ada acara event Baksos tuh. Di sini kita mulai mendapatkan kesulitan lur. Kata Billy, jalur depan ini wis buntu. Wah, bukan buntu sih, lebih ke yang kecil gitu lur. Bahaya untuk dilewati. Sedangkan kanan kita ini tebing, pinggir kiri ini jurang. Jadi harus hati-hati. Untuk jalan kaki aja kesulitan, apalagi bawa motor lur. Nah, ketimbang nanti kita di sini sudah susah-susah melalui ini, terus depan buntu, mending alangkah baiknya itu tak cek dulu lur sambil jalan kaki ke depan. Kalau emang di depan aman, kita lanjut. Ternyata alhamdulillah aman. Jalur yang sulit dan bahaya cuma di daerah sini toh. Akhirnya kita saling tolong-menolong biar aman. Karena kalau tidak dipegangin ban depane, takutnya nanti malah keprosok. Jurang ini lumayan dalam soalnya lho, bahaya. Itu jempol air. Kok malah maju? Sik bil. Wis. Tonton ya? Iya. Jabil, peh bawa sewulu kita aku. Angkatan lah. Ikut. Oh, tapi yuk, iya lah. Aku gak iso liwat. Bismillah. Pedal reklus. Duh, cok. Dinding. Duh. Wah, apa cil? Dan pada aku cil. Larang cil. Pada aku larang cil. Dan cil. Ya, apa lu cil? Ke konten mau piye, Mas? Mata nih. Cepot deh bautku. Ora. Kok diangkat terus? Angkat dulu. Oh, blok arek arek ya, ada li. Lu cil cil dah, ada li arek. Awas, ini roto gigo. Si, bisa buat lagi, wes. Coy, saya telah tiba di sekolah now. Wes, dia coba blok ni deng. Aduh. Ada larang ya. Aduh. Alhamdulillah lur udah bisa selamat lewat di situ. Semoga jalur depan enggak sampai yang situ lagi ya. Semoga sudah situ. Piye, gak kena? Iku lo dalan rek pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Wis. Ngeri lur. Kawani pala-pala iki. Sini dongo ta iki. Bismillahirrahmanirrahim. Untung nggak pakai pedal pendek, enaknya pakai BPI gini. Jadi kita masih aman sih.
nggak pakai WR nih, pakai motor gede, pakai ATM gitu tuh, ngeri. Ah kurang 800 meter nih, wah ngeri. Kayak kompetisi dunia ya, apa? Gak cuman obstacle yang tadi doang, ini sekarang dapetan obstacle mepet jurang juga lur. Ini mepetnya gara-gara ada batu yang menongol, jadi harus dituntun si motor. Karena kalau nggak gitu kena knalpot, kalau nggak kena knalpot ya minimal kena post step. Alah, alah, alah. Gimana udah dikaik lu? Pedal larang ya. Sama Din. Eh knalpotku yuk kena batu toh, apa? Ya ben. Ngeri lur. Terjebak. Wah, ini semoga bisa balik lur. Tapi ini kayaknya bekas dilewati motor juga. Ada reel-reelnya ini penanda kalau ada bekas motor. Alhamdulillah, harus gede lur, sudah lurin. Aduh. Iya. Ayo cil, wawe cil. Wah, ngeri ya Allah. Peh, sangar ini. Assalamualaikum. Udah kotak-kotak ya lu. Ngeri ini cuman. Assalamualaikum. Ngeri lur. Ada yang beleset lur. Loh, reel-reel lagi gak kelihatan. Ya, gedang. Gedang. Eh bener omonganmu cok, bener omongan hah? Wih gak ini, berhenti nanti ya nge-gym ya ada pesat kan suwe, tegok kirim menceng lho lampu nih peh jangan lucu aku njokok ganteng Australia. Australia, Mas.
Alhamdulillah lor, kita udah di Pacet ini. Kita makan siang dulu karena dari pagi belum makan. Udah ding, makan nasi pecel di part pertama ya. Habis ini kita langsung arah ke Batu lor. Habis makan langsung aja kita gas menuju tanjakan yang panjang banget ini. Semoga si Sanchez kuat yo. Ini ada masalah sedikit, motornya Ucil ngebul banget lor. Jadi nanti kalau ada bengkel kita harus beli uli dulu. Jalur ini cukup berbahaya sih, karena banyak tulis-tulisan hati-hati, turunan tajam sama tanjakan yang tajam juga. Beberapa orang itu sampai berhenti di pinggir jalan buat ngademin rem. Banyak tulisan gunakan gigi satu. Sanchez dan Winnya Billy yang agak ngos-ngosan lewat tanjakan ini. Kalau motornya Ucil udah bablas karena kan pakai mesin belah gitu. Kan hutan raya. Alhamdulillah lor, kita setelah melewati tanjakan yang ekstrim tadi, akhirnya kita bisa sampai di Batu ini lor. Dari Batu kita menuju Pujon, tapi lalu ke Kasembuan. Mepur ini, Rene yo. Woo, kita
Pas perjalanan tiba-tiba motorku mati. Tak kira itu overheat atau kenapa ya. Ternyata alhamdulillah cuman bensinnya doang ya habis lur. Jadi selama perjalanan dari rumah mubung-mubung tadi itu cuman habis 3 liter lur. Bu, Pinara. Wah, bulut. Wow, masya Allah. Jauh banget ya Allah. Aman. Woi ya. Licin lur. Wangar. Yuh, turunan lur. Lur 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 lur. Wah, sangar iki. Wah, turunane ngeri kalau hujan yo. Tuh, mata nih beti yuk. Ngeselin deh, bandu. Tuh. Kuburan masih lu kayak arah gye? Pujon. Gih sing lintang mriku arah Pujon. Iki. Oh, dhuwur iki. Lah bingunge ten nggih pertigaan niku dadi ngene banyu-banyu niku nah, lurus. Iku sak jane lurus, Mas. Dhisik tau iso, tapi oh. Medane ngene nemen nek oh. Sing bali. Oh, ngoten. Jalur buntu. Buntu ucil. Buntu semerep niku. Manut map niku. Iya, ngene ya anu ana sing bali. Ini kayak jengnya itu gini waktu gilang udah nonton sembun. Waktu gilang. Nih. Balik ya. Ngapunten Mas. Wae ya. Parah Mas, nggak terusun. Salah jalur ternyata lu. Kita balik arah. Ayo, gak apa-apa sih, lewat di sore. Adik kan ngubur waktu gilangnya cek gak bengi. Pola-pola nih kuburan. Pola-pola nih kuburan yang ini ku. Lu nih kuburan, nih pimpot-pimpot. Salamu dewe. Apa tuh bah, kalau nyokulon dan kagian pola we. Pola-pola nih kuburan, tiba. Aku mau kuburan iki ya kono. Enggak, tapi runo ana dalan sini. Lah iya beda. Iya, wis kene. Dan kau. Wong samono kaya kekel kabel. Pas kira bingung nyari jalan di Pujon lho, kita ketemu bapak-bapak yang memberitahu kalau jalan yang masuk rumah ini, Pak, pinggir rumah ini bisa tembus. Waduh, keren banget nih. Terima kasih, Pak. Jalannya keren. Sangar. Mepet seluruh.
Oh tahu aku lihat gini. Yo. Lah ngiri ki tembus gini jalurku, tapi jare nganu enek karnaval. Lah kono karnaval. Lho yo opo lihat gini? Opo lihat gini? Di Pujon ini banyak karnaval lho, jadi jalan-jalannya banyak ditutup. Akhirnya kita bingung, gak sesuai map kan. Jadi kita ngarang-ngarang sendirilah jalan ini, pokoknya bisa tembus. Agia, arti sih. Wih, Mas, pelan jengnya kan, Mas. Kan gini, Mas, tuh gilang nih, tahun ini sakit, gak? Sakit, Mas. Oke. Wih, cepet tali! Pandengan, Mas. Wih, berat. Berat sih, arti. Iya. Yo karnaval bandengan ke bil. Ketata pong liwat. Bisa. Oke. Oke, sami-sami. Monggo. Ini berarti ya. Iya, sana. Rene kayak yo. Aman bil. Tadi itu tempat di portal di situ lur karena di sini banyak acara, acara tontonan. Jadi kita diantar nih sama temen Ujot. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada orang baik mengantar. Mas, mas terus baduan, ge. Kebutan kerepoti, ge. Pinara laten sembun. Selamat jumpa. Eh, Billy kan di sini, lau cuy. Di sini awe, jalur ini terus. Batasan di apa nih? Iki ngarep kono sing ngantang ya. Sing ngantang yo. Kene Pujon. Kene Pujon. Ndek ndi kuwi perbatasan. Pas banget iki jam 5. Waktu kuntek. Bal jam 5. Wes gerasak-gerasak. Oh, gerasak-gerasak lur. Iki lho lur. Apalagi kalau hujan. Oh. Ngeri lho iki. Ayo, piyo. Piyo, 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 piyo. Pedalane loyo iki, Jo. Action. Lah kok wis penak, Cil? Iki udah dibenerin nih. Sebelumnya kemarin hancur ini. Lewat atas Aril terus. Wah, sumpah seliut, seliut. Tapi ketimbang lewat aspal. Ya sini-sini jangan pintas. Oh, untung, untung. Wah. Maser. Dari dulu dari sini nih sini minta ampun loh. Yo. Cer. Bicinya itu loh, bayu. Ini nanjak dulu itu susah bener bro. Amit ah. Keren. Aduh, aduh. Di jalur uang kali. Gila nih jalur ini. Bayu, uci liwat kanan, kuceluk. Wey. Oh, gak apa? Yo, 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 yo. Oh. Remuk, remuk. Ada opong ya? Ada yang ada opong ya? Ini gua rokok itu. Hei, Cil, awak mau disi aku tak nganut mampir musola sih. Oh, oh. Yo. Yo. Kamu lewat di. Yo, pangkal lewat Pak itu. Kene kan roh dalane ya, Bu. Baru aku. Wah, tak gawe ni HP kok engko. Lur, cuk.